Pemirsa, harga cabai rawit di sejumlah daerah terus melambung, bahkan menyentuh Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini diakui berdampak pada daya beli masyarakat. Berdasarkan pantauan tim IDX Channel, harga cabai di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat semakin pedas. Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram, naik hingga 100% dibandingkan harga normal di bawah Rp50.000. Adapun harga cabai rawit hijau mencapai Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya, hanya Rp50.000 per kilogram atau naik Rp20.000. Para pedagang mengaku meroketnya harga cabai akibat dampak dari musim kemarau yang menyebabkan gagal panen. Ini harga tengek. Cabai rawit merah. Rp100.000, rawit hijau Rp70.000, bawang Rp25.000 sekarang. Berarti yang paling tinggi cabai rawit merah? Rp100.000 per kilo hari ini. Ini penyebabnya kenapa, Bu? Apa? Penyebabnya kenapa? Penyebabnya mungkin dari petaninya musim kemarau. Oh, gagal panen. Gagal panen. Para pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga pangan agar daya beli masyarakat kembali meningkat. Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, IDX Channel.